simulasi menjalankan orderan Wosen multi drop. Yang pertama, driver mendapatkan orderan ya. Apabila mendapatkan orderan, kalian langsung konfirmasi. Kemudian setelah konfirmasi ke customer, driver langsung menuju alamat pengirim atau driver sampai di rumah customer. Driver mengkonfirmasi alamat dan tujuan serta meminta izin untuk memfoto barang yang akan dikirim. Setelah semuanya selesai, kalian langsung kirim ke alamat tujuan. Perhatikan rute pengiriman dari nomor 1 sampai nomor 5. Jangan sampai barangnya tertukar ya. Dan ini contoh tampilan penerima paket ya. Driver sampai rumah customer pertama. Dan tampilannya seperti ini. Apabila penerima tidak ada di tempat, kalian bisa kirim paket kedua kalinya ya. Apabila penerimanya masih belum ada, kalian bisa balikan lagi ke customer atau ke pengirimnya. Dan tampilannya seperti ini. Oke, itu dia cara menjalankan orderan Gosen Multi Drop versi simulasi saya. Untuk biaya tarifnya, kalian bisa lihat video penjelasan yang berikut ini. Oke, untuk tarifnya ini kalian bisa lihat ya di ilustrasi atau di simulasi yang ada di gambar ini. Jadi sebagai contoh di sini titik jemput pertama atau titik kirim pertama yaitu 5 km seperti di gambar ya, ada 5 km. Dan titik kedua 3 km, titik ketiga 2 km. Dan untuk setiap 1 km itu dihargai dengan 1850 ya. Kalian tinggal kalikan saja, apabila kalian mendapatkan 5 km berarti kalian kalikan 1850. Dan untuk tambahan titik kedua yaitu kalian akan mendapatkan Rp800 ya. Itu sudah dipotong layanan Gojek. Jadi setiap ada penambahan satu apa tujuan, kalian akan ditambahkan 800. Apabila kalian mendapatkan ke 4 tujuan lagi, berarti tinggal dikalikan saja ya. Itu untuk apa ya, tarif tambahannya ya. Dan apabila kalian mendapatkan semua keseluruhan totalnya, berarti total keseluruhan seperti di contoh ini 5 km, 3 km, dan 2 km, jadi 10 km. Jadi untuk pendapatan yang diperoleh oleh mitra, kalian bisa lihat untuk pendapatannya yaitu 1 kilonya 1850 dikalikan jarak tempuh 10 km ya. Dan apabila itu sudah dihitung, kemudian di sana ada apa tambahan pengantaran atau kirim, ada dua tempat ya, jadi tinggal ditambahkan 800-nya dua kali ya, jadi 1600. Dan untuk pendapatan keseluruhan dari simulasi ini yaitu Rp20.100. Itu dia untuk simulasi apa ya, pendapatan Gosen Multi Drop ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Buat kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Driver Elite Plus.